Adakah 15 pemain ini mengikut rentak latihan yang diberikan oleh jurulatih mereka? Katanya ramai pemain yang gagal dalam ujian kecergasan. Défait vos limites avec N sur Sport, il n'est plus nécessaire de s'arrêter. Constatez une croissance visible et suivez-nous sur le parcours Growth. Babon, yang belakang, rapat, rapat, rapat. Apa khabar semua? Saya Akmal Nazri. Selamat datang ke program Grow to Great yang dibawakan khas oleh PDA Sure. Makanan perkhidmatan berformula yang membantu tumbesaran kanak-kanak. Baik, seperti mana yang semua sedia maklum, pertumbuhan tulang yang kuat amatlah penting untuk kanak-kanak ini dalam memastikan kanak-kanak mengikuti jadual perkembangan tepat pada masanya. Sebab itulah kan, ketinggian kanak-kanak ini merupakan satu petunjuk penting mengenai status pemakanan dan tahap kesihatan mereka. Dan Abbott merupakan rakan kongsi nutrisi kesihatan global rasmi bagi klub bergasi Eropah. Apa dia? Cantik! Real Madrid telah mempromosikan nilai yang wujud dalam sukan kepada kanak-kanak untuk apa? Mendidik, menyokong dan juga menggalakkan pemakanan yang berkhasiat dan juga perkembangan kanak-kanak ini supaya sentiasa berada dalam potensi yang optimum. Wah, adik-adik, pagi-pagi lagi dah pergi berjoging, memang terbaiklah. Bukan apa, ini cukup penting ya untuk menjaga tahap kecergasan mereka dan juga sentiasa berada dalam prestasi yang optimum. Dan bukan itu saja, di dalam episod kali ini kita akan bawa mereka semua keluar berjalan-jalan, berseronok. Oi, sebab itulah korang semua muka ada senyumlah. Tapi diorang pergi mana ni? Kalau nak tahu, mari kita mulakan program PDA Sure Grow to Great. Sekarang dah pukul, kita dah nak mandi, siap. Sekarang nak pergi ke Times Square. Okay, bye. Nak pergi mana? Kita akan bergerak ke Times Square. Di KL. Excited tak? Excited? Still excited. Patang, nak pergi mana, Patang? Okey, sekarang kita nak pergi ke escape room. Mereka ini dia aktiviti di luar. Sebab saya pasti adik-adik semua ni macam penat, asyik berlatih di atas padang. Tapi kali ini kita berikan kepada mereka, ini dia escape room. Yang mereka kat sinilah kita akan melihat sama ada adik-adik kita ni dapat bekerjasama antara satu sama lain ataupun tidak. Hai, tak tahu macam mana. Harap-harap janganlah gaduh ya. Jom kita masuk dalam escape room.
Inilah yang puzzle tu. Nampak diorang tak? Hah? Diorang kat dalam bilik escape room? Ah, masih lagi menyaksikan program Grow to Great yang dibawakan khas oleh PDA Sure. Makanan pendayatan berformula yang membantu tumbesaran kanak-kanak. Ui, apa yang saya dapat lihat? Adik-adik ini dekat dalam bilik escape room tu pecah kepala untuk menyelesaikan apa saja clue-clue yang diberikan oleh mereka. Tapi inilah dikatakan cabaran kan? Kalau tak ada cabaran, tak seronok lah. Jadi saya nak tahulah, sebenarnya senang ke susah escape ini? Jom kita tanya mereka. Let's go. Story ni yang you dengan you biar kawan pergi Afrika visit you biar great uncle. So lepas tu dia bagi you satu treasure map. You lost itu treasure map sekarang, tapi you masih nak pergi cari treasure. So sekarang you dengan you biar kawan nak pergi cari treasure. Okay? Gemini. Sekarang masanya. Nampak. Nampak. Pandai-pandai. Jadi kan lepas korang dah 45 minit main dalam bilik safari tu kan, apa pengalaman yang korang boleh cakaplah dekat kawan-kawan semua? Adakah kerjasama itu sangat penting ataupun komunikasi itu memang cukup penting apabila berada dengan kawan-kawan semua? Macam awak? Kefahaman kena ada, komunikasi cukup penting. Belajar dari kesilapan, itu sebenarnya yang kita nak dengar juga. Awak? Fokus, betul. Kena fokus. Dan saya faham arahan. Itu dia. Kita kena sentiasa faham apa arahan yang diberikan. Yang mana ini semua adalah untuk apabila kita nak atas padang kan. Kalau coach beritahu, okey lah, saya nak awak main belakangan nanti kalau 1-1, make sure awak buat 1-1. Betul tak? Jadi itulah salah satu orang kata kalau kita bekerjasama kan, dalam satu bulan banyak perkara-perkara yang kita boleh dapat. Betul tak? Betul? Kunci kena jadi. Kita cari kunci. Pastu dia cari pintu lain untuk dia ke next stage. Inilah dia kumpulan yang dapat bilik galeri tadi. Dan katanya kumpulan ni putus asa. Betul ke putus asa ni? Okey, abang nak tanyalah, apa cabaran bilik galeri ni? Apa yang sampai susah sangat? Apa yang sampai korang rasa macam, tak boleh lah. Oh, stage kedua tu. Stage pertama senang ke susah? Memang senang lah, kacang goreng lah. Kalau yang stage kedua tu, apa yang susah? Nak kena cari apa clue dia? Nombor apa? Tak tahu. Maksudnya korang dekat situ ah, dalam 45 minit habiskan banyak masa kat bilik nombor 2 tu sahaja. Okey. Tapi tak apalah, benda pun dah jadi. Diorang pun dah keluar dengan selamat. Apa yang adik-adik boleh beritahu dekat kawan-kawan dekat rumah tu kan, apa yang korang dapat dekat tadi escape room. Okey, apa dia? Teamwork. Yes, komunikasi ya. Sebab kalau tak ada komunikasi yang baik, habislah. Sama juga benda tu kalau dekat atas padang kan, betul tak? Kalau tak ada komunikasi atas padang, orang suruh pas, tak nak pas. You 5 orang pergi itu castle dalam vampire. Tapi vampire tu dia buang you tekan dalam.
So, you kena escape dalam 45 minit. Kalau you tak boleh escape, kena makan. Okay? Kena so, makan. Kamu, kena makan. Katanya Pakta Punca. Siapa Punca? Pakta Punca. Okey, okay. Sebelum kita tanya apa sebenarnya Pakta Punca ni kan? Okey, sebenarnya senang ke susah bila vampire susah tu? Susah. Apa yang susah cari sangat? Main. Cari nak mainnya? Cari dia punya tempat tu. Ya. Nak puzzle tu vampire. Oh. Yang nombor dua lah susah. Nombor satu tak susah sangat. Tapi katanya yang nombor dua tu, bila nombor dua tu, Pakta Punca kenapa? Siapa boleh cerita? Okay, dia dah letak kuat dah betul. Aha. Mangga dah buka. Aha. Dia tak pusing. Kalau pusing. Aduh. Kalau pusing? Ha, dapatlah. Dapatlah aku boleh jatuh tu. Tak ada pun. Betul lah ikutan kan? Betul ni. Apa? Pat. Jangan marah. Okey, kalau nak tahu siapa kumpulan menjadi juara untuk cabaran Escape Room kali ini, 3, 2, 1. Nampak macam serius je perbincangan antara coach-coach ni kan? Macam ada sesuatu yang mereka aturkan untuk adik-adik kita ni. Ha, kalau nak tahu apa dia, nantikan semuanya selepas ini dalam program PDA Sure Grow to Great. Akan ada practice match untuk pagi ni. Malam dah happy, so in hari kita akan kerja balik untuk kita punya training. So hopefully masing-masing dapat bagi good performance lah. Alright, boleh tak boleh? Boleh. Weh, serius ah jurulatih berikan kejutan macam tu dekat adik-adik kita. Boleh ke diorang ni saut cabaran tu? Ha? Rasa-rasanya pasukan PDA Sure Grow to Great ni akan berentap dengan pasukan mana? Weh, takkan Real Madrid? Di match ni kita adakan sebab kita nak tengok tahap mereka sejauh mana pemahaman mereka dalam latihan dan sejauh mana mereka bersedia dari segi mentaliti dan sikap mereka. Rata-rata pemain sudah nampak bersedia dan bersemangat. Mampukah mereka mengalahkan pihak lawan mereka? Buat mengejut ni supaya mereka tetap dalam keadaan persaingan, dalam keadaan bersaing. Well done player, sangat bagus. Well done untuk first half. Good one. Keep going. Kejutlah sebab macam tiba-tiba jadi friendly kan. Oh. Saya harap diorang buat yang terbaiklah. Dan, well done player.
Lawan kita yang pertama Destiny FDC dan kedua La Stallion Football Academy. Kita pilih mereka ni satu sebab mereka sedang konsisten bermain dalam liga. Mereka bermain dalam Liga Super Rimau. Jadi kita nak cari tim yang kompetitif dalam keadaan yang bersedia dengan liga dan sebagainya. Setelah para pemain berhempas pulas pada perlawanan tadi, tanggungjawab pemain masih belum selesai kerana mereka perlu masuk ke sesi postmortem pula bersama-sama dengan coach mereka. Pada saya, performa yang you tunjuk dalam dua game ni memang kita boleh tengok dari segi casual, persefahaman macam you all, cara you all deliver bola, passing bola apa semua. So benda-benda macam tu saya berpuas hati. Okay, assalamualaikum, selamat pagi. Okay, semua sihat? Alright, so hari ini kita nak buat recovery untuk badan kita. Okay, sebagai seorang atlet, recovery ni dalam pool adalah yang paling berkesan sekali. Okay, so kalau macam dah main, dah sakit-sakit badan, dekat recovery yang paling cepat adalah dalam pool lah. Okay, tarik nafas. Okay, embus. Alamak, adik-adik, kita dah sampai di hujung rancanganlah. Tapi tak apa, ingat tahu, Pediasure merupakan nutrisi tambahan yang lengkap dan juga seimbang yang telah dirumus secara saintifik. Bagi apa? Bagi membantu tumbuh besaran kanak-kanak mencapai 50% lebih cepat dan menyokong tumbuh besaran kanak-kanak dalam masa 8 minggu hanya dengan berapa gelas? 2 gelas sehari sahaja. Jadi adik, episod yang akan datang ini merupakan episod terakhir dan juga episod yang dinanti-nantikan oleh semua. Kerana apa? Kerana kita akan melihat prestasi adik-adik Pediasure Grow to Great ini yang akan menentang MMUFC dalam perlawanan persahabatan. Saya pun dah tak sabar, anda pun dah tak sabar, tapi nantikan episod terakhir. Okey, dalam program Pediasure Grow to Great bersama dengan saya Ahmad Nazri. Assalamualaikum. Bye bye. Episod ini kita akan melihat bagaimana prestasi adik-adik kita ni akan menentang dengan MMUFC. Dia kena menang tau. Adakah mereka mampu mengalahkan pihak lawan? Go Adam! Go Adam!